Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menjalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab PCR. Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani hari pertama isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Dari kamera telepon genggamnya, Anies memperlihatkan situasi jalan dari dalam kamarnya pada Rabu pagi. Anies juga bercerita melalui akun medsosnya kegiatan menjalani isolasi mandiri pasca dinyatakan positif COVID-19. Tadi pagi, subuh, setelah selesai sholat subuh, kemudian keluar sebentar, buka pintu, jendela biar udara segar, terus mulai exercise, olahraga. Jadi olahraga ringan, stretching, kemudian jogging sedikit, ya, semuanya dikerjakan di arena taman yang ada di sini. Pasca Gubernur Anies terkonfirmasi positif COVID, sebanyak 150 personil gabungan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area komplek Balai Kota Jakarta. Penyemprotan dilakukan mulai dari halaman ruang kerja gubernur dan wakil gubernur hingga ruang kepegawaian. Penyemprotan dilakukan selama 3 hari hingga Kamis ini. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Begitu juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.